Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di pinggir Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, tepatnya di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, tidak jauh dari Polda Banten. Mayat ditemukan membusuk di semak-semak tanpa busana. Pertama kali mayat ditemukan petugas PU Kota Serang. Mereka kemudian melapor ke Polsek Cipocok Jaya. Polisi langsung ke lokasi dan mengevakuasi korban ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Polisi belum mengetahui penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia di atas 40 tahun tersebut. Kita melaksanakan cek TKP dan mengamankan tindak pertama pengamanan di TKP. Untuk saat ini jenazah laki-laki tersebut masih diotopsi. Belum diketahui identitasnya, nanti keterangan lebih lanjut setelah adanya otopsi dari pihak identifikasi. Polisi juga mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga untuk melapor ke polisi. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.